Akunya kemarin baru pulang dari luar kota, jadi memang jarang berkomunikasi. Terus ketemu kapan? Terakhir, kapan ya? Waktu dia... Tidak jadian. Kok jadian? Kok bisa ada man? Kok bisa ada ngomong kayak gitu, Pak? Hah? Kok ada yang bisa ngomong kayak gitu katanya? Hubungan Karis dengan Karis itu udah kandas loh. Enggak tahu orang kan cuma temenan aja. Yang lainnya kita nyalain. Berarti hubungan temenan kali ya. Temenan, tapi kandas, masih temenan. Oh, masih temenan. Masih temenan kok. Aku buru-buru. Tapi masih berhubungan baik. Masih. Ada pertanyaan lain enggak? Kenapa emang kapal bahas? Kenapa emang kak? Nah, ini udah, makasih ya. Ini pengen tau. Pipis. Ah, masalah. Netizen pengen tau nih, Karisnya. Netizen. Biar berteman baik. Berhubungan baik masih. Gak ada yang putus karena gak pernah jadian. Jangan-jangan sempet gitu. Sama-sama deket, tapi akhirnya. Enggak, dari awal juga cuma temenan doang. Tanya yang lain dong. Tapi kan dari awal alasnya sudah dijodohin sama netizen, terus ada yang bilang kan jodoh di tangan Allah bukan di tangan netizen, bukan begitu? Awas aku lewat sini nih ntar nih, jangan mundur om, jalannya nanti jatuh. Terus kan gimana sekarang? Apa tuh? Kalau emang sama Haris Dara deketnya masih apa? Gak, kan kita sekarang fokus pekerjaan, aku juga lagi nyelesain buku gitu. Ini habis dari TV, Trans TV tuh maksud aku semua. Udah ya? Kasih ya. Udah? Tapi masih penasaran nih, karena kan di Instagram story ini kita kan Nikita Mirzani katanya dia bilang, oh udah putus sama Ricis katanya gitu. Aku... Bagus lah kata Nikita gitu. Ya terus? Gimana maksudnya? Enggak, dia jadi pengen tahu emang beneran putus atau mungkin gimana. Karena kan istilahnya banyak orang asumsi, oh ini pacaran dulunya terus sekarang... Enggak ada yang pacaran. Aku sama dia enggak pernah pacaran, tidak ada hubungan lebih, jadi cuma temenan aja. Selebihnya mohon didoain aja yang baik-baik. Apakah hubungannya sedang udah baik sama? Enggak, masih kontekan kok. Terakhir masih berhubungan baik. Itu aja. Karena emang jarang ketemu kan, dia sinetron. Akunya kemarin baru pulang dari luar kota, jadi memang jarang berkomunikasi. Terus ketemu kapan? Terakhir, kapan ya? Waktu dia ke rumah, dia ngambil oleh-oleh waktu itu sama anak-anak. Waktu aku pulang dari mana? Dari Bali. Udah ada sebulan. Orang mau lewat tuh. Udah ada sebulan belum? Enggak, baru kemarin kok, baru kemarin. Ayo, chatnya masih intens? Enggak terlalu, kan emang ini aja nih wawancara nih. Ya, makasih banyak ya. Makasih kak. Okay.